Berita terbaru hari ini, Mayang mengisyaratkan sikap sedih karena latihan vokalnya diparodikan hingga membuat Gala sang keponakan takut. Tak cuma Mayang, Cika adik tiri Vanessa Angel juga mengungkap pendapatnya. Sosok Mayang Luciana Pitri sudah disebut sebagai artis. Meski dihujat netizen, adik Vanessa Angel ini tetap gigih untuk meneruskan jejak sang kakak di dunia hiburan. Mayang juga kian mempercantik diri agar bisa tampil glow up sebagai penyanyi muda. Sayangnya, netter masih terus menyindir Mayang. Momen saat dirinya latihan vokal sempat diparodikan hingga jadi backsound ritual mistis. Bahkan suara Mayang itu diperdengarkan pada putra Vanessa dan Bibi Ardiansah, Gala. Bukannya mengenali suara tante sendiri, bocah kecil itu malah seolah ngode ketakutan. Saat diwawancara awak media, Mayang seolah masih shock karena video dirinya latihan vokal jadi tertawaan hingga bikin Gala takut. Ia pun memilih diam hingga saudari tirinya, Cika, buka suara. Cika mengakui kalau ia sendiri tak kalah shock dari Mayang. Nggak apa sih kalau mau mengeluarkan pendapat, tapi kita kan nggak sejahat itu, kok ngomongnya gitu banget, ujar Cika. Menurut sang guru, latihan vokal tersebut sudah sering dilakukan oleh Mayang dan Cika. Dari sebelum Vanessa tiada, mereka sudah latihan kompak. Yang latihan, hahaha, sampai bikin Gala ketakutan. Menurut saya, menggiring opini, kata sang guru. Namanya anak kecil, kalau nggak ditakut-takutin, ya nggak bakal takut. Ini mereka tantenya loh. Semestinya teman-teman atau netizen, jangan menggiring. Anakku kecil diajari takut ya, pasti takut. Jadi menurut saya, disudahi. Kasihan mereka. Sang guru juga mengungkap jika Mayang dan Cika sebenarnya masih sedih atas kepergian Vanessa. Demi menghibur mereka, sang guru menyarankan untuk make up. Mayang diam-diam nangis. Saya ajak ngobrol, make up aja yuk, ujar sang guru. Saya kasih motivasi, biar semangat, dandan cantik. Obatnya perempuan, biar termotivasi. Yang penting, selalu mendoakan Vanessa. Selain itu, Puji, yang merupakan adik ipar Vanessa Angel dan Mayang, yang tak lain adalah adik Vanessa Angel, sampai saat ini masih menjadi topik panas. Bagaimana tidak, keduanya dinilai bersaing untuk menjadi sosok auntie terbaik untuk Gala Sky, buah cinta mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah. Setelah Gala menjadi yatim piatu, Puji menjadi ibu pengganti Vanessa Angel bagi keponakannya itu. Namun ternyata hal tersebut dinilai tidak adil bagi Mayang, karena ia juga memiliki posisi yang setara dengan Puji. Sayangnya, Mayang mengungkapkan ia tidak bisa dengan leluasa bisa bertemu dengan Gala, karena segan dengan keluarga Puji. Sebenarnya, kita udah ada rencana. Sebelumnya itu, kita mau pendekatan cuman karena Gala di rumah sana. Dan di sana, banyak keluarganya Kak Puji kan, jadi kita tuh segan loh, ucap Mayang. Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa ingin mengajak Gala Sky untuk menghabiskan waktu bersama dengannya. Kita udah planning sih, mau ngajak Gala jalan-jalan, mau ke mall, kangen dong pastinya. Dia juga kan keponakan aku tantenya, pengen ajak jalan-jalan, tutur Mayang. Sementara itu, Puji pun mengungkapkan keinginannya untuk masa depan Gala yang tidak dirundung berita miring soal keluarganya. Bukan dari pemberitaan-pemberitaan miring, dia pasti bakal belajar. Jejak digital itu kan sadis, kalau udah gede, Gala lihat berita keluarganya kayak begini, kayak begitu, gak enak banget, kata Puji. Aku nih keluarga berusaha banget nutupin aib segala macem, biarin aja, pas Gala udah gede, beritanya bagus semua gitu, pengennya sih kayak gitu, katanya lagi. Tak hanya itu, Puji pun mengungkapkan keikhlasannya apabila Gala akan meninggalkan keluarganya di masa depan. Kalau misalnya dia udah gede, terus lebih nyaman dengan pihak keluarga lain, atau sama orang lain, ya it's okay, kita nggak maksa, apa yang dia nyaman aja.
tapi kan sekarang masih kecil, ngomong aja masih belum bisa. Kelihatannya dari instingnya ya, nyamannya sama keluargaku, tutur Puji. Sementara itu, semakin hari semakin banyak warganet yang menghujat Dodi Sudrajat. Apalagi, baru-baru ini beredar kabar bahwa ia membeli satu unit mobil Alphard berwarna putih. Mobil tersebut ia beli untuk Mayang dan Chika. Diduga, Dodi Sudrajat membeli mobil tersebut dikarenakan Puji adik Bibi Ardiansyah mendapatkan hadiah mobil mewah. Sehingga, Dodi tidak ingin Mayang dan Chika kalah dari Puji. Tidak hanya itu, warganet juga menduga bahwa mobil yang dibeli Dodi Sudrajat tersebut uang dari asuransi Vanessa Angel. Ramainya kabar yang beredar terkait mobil tersebut, Dodi Sudrajat langsung mengklarifikasi kabar yang beredar. Dodi mengatakan bahwa mobil yang ia pakai adalah mobil kantor. Ia bisa memakai mobil tersebut lantaran mobilitasnya yang tinggi. Itu sebenarnya mobil kantor. Mobil kantor karena kebenaran Dodi mobilitasnya tinggi dan harus waktu itu yang pertama dipakai ke pengadilan. Jadi dari kantor itu diberikan fasilitas untuk memakai mobil Velfire, ujar Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat pun menerangkan bahwa mobil yang dipakainya merek Velfire bukan Alphard. Mobil Velfire, ya bukan Alphard, Velfire warna putih, lanjut Dodi Sudrajat. Ia pun menegaskan sekali lagi bahwa mobil yang dipakai adalah mobil kantor, bukan mobil baru yang dibeli untuk Mayang dan Chika. Jadi itu mobil kantor, fasilitas kantor, jadi saya diperbolehkan untuk memakainya. Bukan mobil yang saya beli, mobil baru bukan, itu mobil kantor saya, tegas Dodi Sudrajat. Diketahui Dodi Sudrajat membeli mobil baru untuk Mayang dan Chika berawal dari akun TikTok @dodi_69nyuril mengunggah sebuah mobil Alphard berwarna putih. Dalam keterangannya, mobil Alphard itu untuk Mayang dan Chika, adik Vanessa Angel. New kendaraan Mayang dan Chika. Alhamdulillah, semoga berkah. Makasih semua support dan dukungannya, tulis akun Dodi69nyuril. Melihat postingan tersebut, warganet mencibir Dodi Sudrajat. Banyak yang menyangka uang Dodi Sudrajat membeli mobil Alphard itu dari uang asuransi Vanessa Angel. Mencurigai kekayaan Dodi Sudrajat yang mampu membeli mobil dan rumah setelah Vanessa Angel meninggal. Bagaimana menurut pendapat Anda?